Pemirsa, menanggapi keberadaan 51 napi di Lapas Sukamiskin yang positif COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya memberikan 3 rekomendasi. Salah satunya yaitu swab antigen bagi para pengunjung Lapas Sukamiskin. Menanggapi keberadaan 51 narapidana di Lapas Sukamiskin yang positif COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya pemisahan napi yang positif COVID-19 hingga swab antigen bagi pengunjung lapas. Salah satunya adalah memisahkan tentunya mereka yang kena dengan sebuah prosedur pengamanan yang berbeda. Kedua, melakukan testing tracing di rumah itu, saya kira jumlahnya kan tidak terlalu banyak, bisa dilakukan seberapa persen yang tidak terkena dari prosedur ini. Ketiga, kalau yang kena masih memberikannya dapat dari pengunjung, nah, berarti prosedur perbaikan orang yang berkunjung ke lapas dengan suhu, dengan apa dan sebagainya. Plus sekarang tes antigen itu sudah kurang. Jadi sebenarnya prosedur-prosedur yang kunjungan-kunjungan dengan antigen itu sudah bisa kita terapkan karena barangnya sudah ada. Jadi sebelumnya diberitakan puluhan narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin positif COVID-19 setelah dilakukan swab tes pada 460 warga binaan. Budi Hartati, Bandung TV.